Lanjut nonton videonya, Anda subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya. Subscribe itu gratis, guys. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Kita lanjut. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kanda Hipnosis, guys. Sekarang saya nggak main hipnotis, guys. Sekarang saya mau hipnoterapi, guys. Hipnoterapi itu ilmu hipnotis yang untuk penyembuhan, namanya hipnoterapi, guys. Berbagai penyakit psikis tentang pikiran manusia atau psikologis manusia, guys. Dan sekarang saya bukan di rumah, guys, tempatnya. Sekarang saya lagi di pemancingan, guys, di samping empang. Tempat ini benar-benar nyaman lah dan cocok untuk bermain meditasi, guys. Matiin dulu rokoknya. Sekarang saya bersama rekan saya Yana, terus sering dipanggil Mul, guys. Sekarang dia punya keluhan sakit apa, Mul? Sakit napas sih. Jadi gimana ya, baru-baru ini sih saya ngalamin sakit kayak gini. Bangun tidur sering gimana, jadi terasa sakit gitu. Terasa sakit. Kalau napas biasa kan santai gitu, terus enak, santai ya, enak. Ini enggak. Jadi pas saya napas dalam, terus kasih sesak di dada gitu. Sesak. Terus keluarnya apa lagi? Dada doang sih, agak gimana ya, panas gitu kalau menarik napas. Panas, gak enak lah menapasnya, yeah. Itu sakitnya udah berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan? Minggu-minggu ini sih. Minggu-minggu ini. Terus udah minum obat apa aja? Udah, saya pernah minum obat atau yang ya semacam lah, obat warung. Terus gimana itu efeknya? Apa masih sama? Efeknya kayak gitu juga. Ingat. Malahan lebih parah sih. Lebih parah. Nah, sekarang saya, guys, mau mencoba hipnoterapi rekan saya, Yana, pakai ilmu hipnotis, hipnoterapi namanya, guys. Coba nyembuhin sesak napas. Nanti gimana kelanjutannya, apa dia sembuh atau gimana? Pokoknya tonton terus ya, guys. Mul, lihat ini. Fokus ke kalung ini. Sekarang saya bakal ngitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga, Mul makin fokus, makin tenang, makin rileks. 1, makin tenang dari ujung kepala sampai ujung kaki. 2, sangat tenang, rileks, nyaman. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me yet. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. The sky, we are.
Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul. We'll be right back.
rasakan bangun, rasakan terus bentar, rasakan bentar, terus rasakan bentar, terus normal. Sekarang rasakan bentar. Nah, terus rasakan tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Dari ujung kepala sampai ujung kaki mulai nyaman, sehat, sesehat-sehatnya orang normal dan sesegar-segarnya. Sekarang gimana rasanya? Apa yang dirasain sekarang? Biasanya tarik nafas tadi sakit atau gimana? Sekarang gimana? Enak atau lega? Coba bisa cerita ke subscriber saya yang nonton, coba ceritain aja. Pelan-pelan aja ceritanya. Ya, gimana rasanya? Pasti alhamdulillah terapi, sih. Sekarang jadi agak lebih lega untuk tarik nafasnya, untuk penyakitnya lebih terasa ringan lah sekarang. Ringan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki pun enak ya sekarang. Ya. Segar, ringan ya. Terus apa lagi? Yang tadinya saya tarik nafas panas atau gimana, sekarang udah enggak sih. Ya buat kedepannya, mudah-mudahan aja saya enggak ngalamin lagi yang kayak gini. Amin, amin. Udah gitu doang. Udah. Nah, untuk subscriber saya, pikiran manusia itu sangat luar biasa. Bahkan saya menyembuhkan sesak napas tadi enggak lewat obat-obatan ataupun minum-minuman ataupun itu. Saya cuma menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa ke teta. Alfa teta itu kondisi hipnosis yang sangat dalam. Jadi pikiran manusia itu sangat-sangat luar biasa, ajaib kalau kita tahu caranya. Kalau kata master yang di TV itu, Ferdian, dia bilang, sering bilang, pikiran adalah kekuatan yang terbesar yang kita miliki. Apapun yang kita pikirkan akan benar-benar terjadi, seperti itu. Pokoknya sekarang saya hipnoterapinya udah selesai. Pokoknya yang belum subscribe, subscribe dulu. Terus di like juga dan komen. Mau komen positif, mau komen negatif, ajukan aja. Biar saya membuat video-video kedepannya lebih apa gitu kontennya. Pokoknya terima kasih sudah menonton video saya. Salam hipnotis.